kami Harun kita semakin berkumpul kita berbatu. Ada di situ Musa apa? Musa KGM. Sampai Musa berkata dengarlah kepadaku hai orang-orang berhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Jadi di situ Musa mencuri kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Karena itulah Tuhan sangat marah sama Musa dan tidak kasih masuk ke tanah Kanaan atau ke tanah perjanjian. Kejadiannya Bapak Ibu di tempat ini, di sekitar tempat ini mereka dulu ada dan airnya mengalir terus dari kurang lebih 3.300 tahun sebelum yang lalu sampai hari ini airnya mengalir. Gak pernah lebih, gak pernah kurang, airnya jernih, bisa minum langsung. Airnya seperti yang kita bisa lihat Bapak Ibu mengalir ke Wadi Musa atau ke kota Petra di masa dulu. Nanti kita lihat saluran air di dalam Petra atau di dalam kejadian ini. Kita mau ambil air cepat, ya kita langsung ke Petra, ayo. Kita butuh 3 hari 3 malam di sini. Soalnya Petra itu 10 km dikali 10 km, kurang lebih 100 km persegi, jadi perlu waktu yang cukup lama di sini kalau kita mau melihat seluruh kota Petra. Tapi yang trail yang kita mau laksanakan yaitu namanya Classical Trail. Sambat Trijeri yaitu tempat yang paling indah di Petra. Tempat yang dijadikan Petra salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dan di sana juga ada fotografer profesional untuk memfotokan kita foto yang langsung jadi. Nanti bolanya kita terima di sini atau dia bawa ke base. Fotonya ini sangat indah, datangnya dengan folder ini. Biayanya cuma $10, bisa bayar 150.000 juga kalau mau. Bapak Ibu, kita stop di sini ya. Sampai ketemu foto ini, stop ya, nggak usah lanjut lagi ya. Kalau sudah ada yang misalnya, ya berpisah sama grup atau untuk alasan atau yang lain, udah duluan di situ, nunggu di situ, jangan kemana-mana ya. Nunggu di sini aja, kita terjadi. Jelas? Oke Bapak Ibu. Yo, monggo kita masuk ke Petra. Ayo, mari Bapak Ibu, semangat. Semangat. Apa lagi skala la bomba? Saya satu, nanti saya duluan ya bro, buat saya video. Ayo masuk masuk. Tunggu di sini. Ada yang muka-muka.
buah-buah, ada batang-batang buatan manusia yang sangat berat ya, seperti yang di belakang saya ini. Kita bisa melihat ini juga tempat besar ya, satu di situ, lalu kita akan petis dan satu di sana. Orang lokal Bapak Ibu yang tinggal di sekitar sini beberapa puluh tahun yang lalu, mereka nggak tahu ini dulunya apa, fungsinya apa, dikasih sebagai apa di masa dulu. Tapi kan mereka punya mitologi sendiri dan punya teori-teori sendiri. Kotak-kotak ini Bapak Ibu, aksesnya nggak ada. Dari depan, dari belakang, kanan pun atau kiri pun tidak ada aksesnya. Jadi lubangnya ada di mana? Ada di atas. Nah, di berkelan atau kirain orang lokal di sini, ya siapa yang bisa masuk keluar rumahnya dari atas selain makhluk halus, selain jin, selain ya setan. Jadi mereka kasih nama kotak jin. Sampai hari ini Bapak Ibu, ini namanya Jin Plox atau kotak jin. Padahal dulu Bapak Ibu, ini bukan rumah jin, ini bukan rumah makhluk halus, tapi ini dulu kuburan yang paling tua di Kota Petra di sini. Jadi Bapak Ibu coba bayangkan bukit atau kotak ini dulunya sebagian dari bukit atau gunung yang di belakangnya. Terus gunungnya dipahat sampai mereka memahat kotaknya begitu. Lalu mereka bikin lubang di atas yang mengosongkan isinya biar muat untuk apa? Untuk beberapa bulu, beberapa ratus jenazah di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, cara yang paling tua di sini untuk memakamkan orang, taruh badan atau jenazah orang yang meninggal di puncak gunung, di puncak bukit, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Setelah itu, udah Pak, luas. Setelah itu, keluarga orang yang meninggal, kumpulkan tulang dan masukkan tulang di dalam kotak-kotak ini. Nah, mirip sama Toraja Indonesia, Toraja. Mirip sama budaya Toraja ya, Bapak Ibu. Jadi itu cara yang paling lama, sampai abad pertengahan abad kedua sebelum Masehi, caranya gini. Tapi mulai dari abad kedua sebelum Masehi dan selanjutnya mereka mulai bikin ruangan seperti yang di belakang itu, di sana, di bawah, di sana, bikin kayak ruangan dan jenazah di sana bilang lainnya satu kuburan satu keluarga. Nah, paling banyak kami menemukan tapi kalau sudah kembali ke kembali lima, mulailah kepada ibu di sini kita akan mengulang, kita akan bertumbuh. Kenapa? Memang mau menghabiskan dosanya. Kenapa mau dihabiskan? Karena mau sudah siap-siap untuk kick out dan berimpakasi. Nah, jadi orang dulu Bapak Ibu, orang nafasin ini kepercayaan yang sama bersama. Mereka harus mempersiapkan rumah masa depan yaitu kuburan. Jadi kuburan-kuburan itu selama mereka masih hidup harus disiapkan, harus mempersiapkan rumah masa depan agar mereka tahu akan dimakamkan di sini atau di sini. Sekali lagi Bapak Ibu, ukuran, dekorasi, motif dan lokasi kuburan mengasih kita sedikit informasi tentang orang yang punya, orang yang mampu, orang yang biasa, rata-rata atau orang yang sederhana juga ya. Jelas. Nah, kita tadi kumpul, kita udah lama, silahkan foto-foto, tapi jangan berkait lama ya. Dua menit, nanti kita kumpul di situ, kurang lebih 200 meter ke depan. Yo, mari foto-foto. Ya, yang mau foto-foto silakan. 2 menit, 1 menit, 30 detik, 20, 10.
Iya. Terus ini siapa ini? Orang jin. Roh. Ini rohnya. Ini roh dibayangkan. Ini awannya. Oh enggak. Ini ontanya. Ontanya. Ini ontanya. Oh. Ontanya. Ini ontanya. Ayo kita hitung berapa kali. Ayo, setuju gue. Oh. Aduh, hati-hati, Mbak. Oh, enggak, care. Cuman care. Astaga. Berapa lama jalan sama dia, Kak? Aku enggak pernah dengar. Tadi pokoknya di sekitar sini, sekitar yang bukan kuburan. Nah, yang di atas, Bapak Ibu, kuburan dikasih nama kuburan Oblas karena ada 4 pilar di depan. Jadi itu sangat jelas bahwa kuburan yang di lubang yang di situ, di sini ada kuburan apapunnya ya. Nah, kalau yang di bawah, sekali lagi namanya apa? Triclinio. Ini artinya tiga klinio artinya kursi. Dalam bahasa Yunani. Ya Allah. Kalau kita masuk, kita bisa lihat di dalam ada ruangannya. Karena ada tiga kursi di lampu buruk view ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi. Nah, ini bukan kuburan. Di masa dulu, kalau ada orang meninggal, setelah memakamkan orangnya atau sebelum mereka bikin acara untuk doa-doa di sini atau ibadah di sini. Atau kalau di agama Islam dikasih nama ruangan tahlilan. Jadi inilah ruangan tahlilan di sekitar kita di sini. Di Petra Bapak Ibu ada beberapa tempat triklinium begini. Di setiap daerah banyak kuburannya pasti ada ruangan tahlilan begitu ya. Pasti ada triklinium ini. Yo lanjut ya mau foto-foto. GPL. Iya, uangnya buat mama aja. Lu tau gak sih? Enggak. Bro, Mas Di? Bro. Kayaknya saya mulai loss control nih. Ayo. Gerin ayo. Bapak Ibu, onta marah. Mas Di marah, kumpul. Udah bukan kurang ajar lagi. Ayo Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti bolangnya kan kita masing-masing bolang punya waktu foto-foto kanan kiri bisa lebih bergaya dan lebih banyak fotonya ya. Jadi saya nggak mau nahan 30 orang gara-gara 2 atau 3 lagi foto-foto ya. Nah, tolong Bapak Ibu perhatikan sebentar. Kita sudah mau masuk di jalan yang sempit, di jalan yang namanya SIQ, S-I-Q. Sik artinya jalan sempit. Nah, jalan ini Bapak Ibu panjangnya 1,2 km. Lebarnya di antara 3 sampai 15 meter paling lebar. Ketinggiannya kurang lebih 80-an meter ya. 87-88 meter itu paling tinggi rata-rata ya. Nah, kalau jalan ini pasti bukan buatan manusia. Enggak mungkin 1,2 km ketinggiannya 82 meter selebaran rata-rata sekitar 10 meter. Enggak mungkin ya dibuat oleh manusia. Jadi Bapak Ibu, gunungnya kanan dan kiri dulunya bersatu. Kanan dan kiri bersatu, satu gunung. Nah, jutaan tahun yang lalu, beragam bambu ini yang belakang gunungnya. Jadi, di antaranya ada jalan kecil, jalan sempit. Ada bulan kenjar. Hujan, banjir, angin yang merubahkan sisa jalan ini. 97% di jalan ini adalah alami,
3% buatan manusia. Dan yang buatan manusia sangat jelas Bapak Ibu, kalau kita lihat sebelah kiri, tuh, ini batan-batan dari orang Nabatian, dan di sebelah kanan juga sama, bekasnya udah jelas. Terus kita bisa lihat ada bekas kayak pintu gerbangnya, kota Petra di sini tuh. Di atas Bapak Ibu dulu, sampai tahun 1896, ini-nya masih ada. Kayak jembatan di atas, pintu gerbangnya masih ada. 1896, pembangunan yang menghancurkan jembatan itu tinggal sisanya ada di sebelah kiri. Nah, selain batan yang di kanan dan kiri yang kita bisa lihat, coba lihat sebelah kiri Bapak Ibu di situ. Tuh, ada saluran air. Terus turun menurun sampai jalan kota Petra. Jadi sepanjang jalan nanti di sebelah kiri kelihatan saluran air yang terbuka di sebelah kiri. Nanti beberapa tempat nanti di sebelah kanan juga ada kayak pipa air terbuat dari keramik. Di sebelah kanan juga tersembunyi di sebelah kanan. Nah, airnya mengalir dari mana Bapak Ibu? Dari sumur Musa dan Nabi Musa yang ada di atas. Jadi di masa dulu Bapak Ibu, orang yang tinggal di Petra tidak memikirkan air. Gak usah bolak-balik setiap hari ke sumur yang berada di atas, airnya terbiasa di pusat kotanya. Dan itu sebetulnya kita ngomong tentang 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Kita masih di 2020-an, masih ada orang-orang yang di kampung atau di desa bolak-balik setiap hari ambil air dari sumur ya. Padahal ini udah 2000 tahun yang lalu mereka udah menyediakan air sampai di depan rumah masing-masing ya. Cukup jelas? Ada yang mau ditanya? Nah, kalau jalan yang di bawah ini memang baru Bapak Ibu, ini dibuat kurang lebih di hampir 20 tahun yang lalu. Nah, di jalan ini Bapak Ibu, sebentar lagi di beberapa tempat kita akan melihat ada batu-batu di jalan ini. Awas berapa ada golf car? Itu bekas jalan Romawi yang dibikin oleh Kaisar Diocletian atau Trajan pada tahun 106-110 setelah Masihi. Jadi 70% dari jalan ini udah hancur, udah nggak ada, tinggal sisa ya kurang lebih 30%. Oke, oke. Bulan Desember kemarin ada banjir di mana? Bulan Desember kemarin ada banjir di atas, Pak. Tapi di sini juga udah airnya mulai tinggi, jadi udah dilarang masuk. Takut ada korbannya. Soalnya di 1960-an ada korban sekitar 7 atau 8 orang gara-gara banjir. Lewat air sini? Nah, sini di atas, di banyak tempat. Kalau kita lihat di kanan dan di kiri tumpang gunung, jadi airnya langsung mengalir ke sini. Oke? Yuk, monggo, kita jalan. Kita foto grup bersama di sini, ayo. Semuanya berbaris di sini. Saya fotokan dari sini, dari atas, biar jalannya kelihatan di belakang. Yep. Jadi berikutnya bulan apa? Februari. Februari ada lagi ya? Iya, saya tanggal 14 terbang. Berapa orang? 14, 43 malah. Thank you.
get so sore. Well, you have done it when you were like me. Sempre ho provato un po' attento.
Pak ini pak, sini pak, ini yang bagus ini pak. Dari sini seperti ikan, dari sini kayak gajah. Batu ini, ini gajah, ini ikan. Oh maksudnya, oh mau langsung langsung take picture. Oke, dari sisi sini, oke tahan satu dua, par, tahan. Nah sekarang dari sisi depan sini. Di sini kayak gajah. Oke. Mari. Bang sehat direkam di sini kah? Hah? Ada, Bro. Hah? Ada. Ada enggak? Nanti sampai di Treasury, $1 di sana ada box. $1 iya. Satu mati. Besar. Mau buang air besar? Iya. Oh. Kalau buang air besar ya bisa, cuman Bro tadi cek air dulu ya. Overcome, yeah. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Whoa, carry again our burden. Oh, and we will not be shaken. No, come on, declare. Thank you.
Nah, Bapak Ibu, sudah enggak lama di sini. Ini gunung ibu sampai puncaknya, tapi batunya ini Bapak Ibu dibahat dan batunya kalau bisa melihat dari sebelah kanan Alkitab, lembar-lembar Alkitab di sebelah kanan, terus di ujungnya ada tiga kepala, kepala Yesus Kristus di atas, kepala Musa di tengah, dan ada kepala di bawah, tapi tidak ada mulut, tidak ada wajahnya, tidak ada hidung, tidak ada mulut, tidak ada mata, karena dalam agama Islam tidak boleh menyembahkan manusia di dalam batu atau kayu atau apa aja ya. Jadi itu cuma simbol Yesus Musa Muhammad itu begini bersatu di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu mengingat ini bukan untuk merayakan kedatangan Paus Suci Yohanes Paulus II pada tanggal 20 Maret tahun 2000 beliau berkunjung ke Yordania dan beliau bermisa di dua situs yaitu Gunung Nebo sama situs yang baru ditemukan oleh pemerintah Yordania yaitu situs Baptisan Yesus Kristus dan Kapitannya. Nah, nama Paus Suci Yohanes Paulus II sudah di atas Pop Yohanes Paulus II dan tanggalnya 20 Maret dan 20 Maret di bawah lagi ada tulisan Latin Olivier Pater Omnium Super Omnis artinya satu Tuhan Bapak semua di atas semua. Jadi Bapak Ibu, gunung ini gunung yang dipercaya oleh tiga agama, agama Kristen, agama Yahudi dan agama Islam. Gunung ini sangat suci untuk tiga-tiganya. Gunung ini dihuni oleh roh dari seluruh dunia. Tidak ada mah masuk ke Gunung Nebo. Nah, Gunung Nebo tersebut di Alkitab berkali-kali di bilangan dan di ulangan dan terakhir di ulangan 34. Gunung Nebo berada di tengah Moab. Jadi kita dari Amur tadi kita sudah berada di Moab sekarang. Kemarin kita baca bilangan dulu.